Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya mau melakukan perjalanan ke Semarang dengan naik kereta api dari stasiun Telawah Juwangi. Dari sini ini stasiunnya masih aktif ya. Jadi tempat saya ada stasiun ini, stasiun Telawah Juwangi. Tiketnya online, tapi nanti bisa kita cetak boardingnya di sebelah sini. Kita mau ke sana dulu, saya persiapkan bukti pembayarannya tadi malam di Indomaret. Jadi stasiun Telawah Juwangi Boyolali. Jadi di stasiun ini tidak melayani pemesanan tiket. Untuk pemesanan dapat dilakukan di aplikasi HP ataupun Indomaret, Alfamart dan yang lainnya. Nanti keberangkatannya kedatangannya ini jam 7.29, nanti berangkatnya jam 7.31. Oke. Kita langsung ke boarding lewatnya sini. Sudah ada yang antri juga. Sudah banyak antri. Non sewu, Mas. Ini yang ini nggih. Ya ku sakit sekalian yang dari Semarang. Napa saya cetak Semarang sendiri nanti di Semarang. Iya. Saya coba dulu ya, Pak. Oh, nggih. Kita cetak tiket dulu. Antri. Boarding pass namanya. Kita masih nunggu, sudah ada yang antri di sini, bangunannya bangunan lama. Setengah delapan, masih agak lama. Sekalian nanti yang pulang bisa enggak? Oh, bisa. Nggih, sakit nggih sedanten nggih. Nggih, matur nuwun. Terima kasih sudah dicetakkan dari nanti pulangnya sekalian. Jadi enggak repot nanti. Jadi sebenarnya enggak repot juga, tinggal dudul ke ini tempat boarding pass-nya. Oke, saya mau duduk dulu karena masih ngantri nanti setengah jam 7.31. Berangkatnya. Duduk dulu di sini. Duduk dulu. Dan ini hasil cetak tiketnya. Dua-duanya PP bisa. Penumpangnya enggak terlalu banyak ya, tapi ada.
keretanya dari arah sini, dari timur Sekawetan. Itu udah datang. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah masuk. Ini gerbang 4. Ini gerbong 3. Satu lagi. Ini si gerbong 2 ya, Mbak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Sini. Ini nomornya lagi baik. Selamat siang, Mas. Masih jalan. Nah, kan tak sini aja biar enggak bingung. Kita masih nunggu beberapa menit. Sini ada Mbak yang jualan apa namanya, minuman, makanan. Penumpangnya Mas, ini apa namanya, nggak terlalu padat karena harinya nggak akhir pekan dan tujuannya juga cuma dekat saja. Kayaknya udah mau jalan lagi. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita jalan dulu dari stasiun Telawa Juwangi nanti sampai ke Semarang Poncol. Jadi fasilitasnya sudah ada, ini colokan HP, kemudian udah dingin, agar AC dan bersih. Satu apa namanya, satu orang ya, satu tempat duduk, dan kebetulan ini kosong banget, longgar banget. Mungkin nanti ke sebelah baratnya sudah banyak penumpang. Thank you.
Kereta api juga semakin dekat tiba di stasiun Kedung Jati bagi Anda yang akan turun. Dan yang hari perjalanannya di stasiun Kedung Jati, tapi persilakan untuk segera mempersiapkan diri. Sebelum turun memeriksa dan teliti kembali, pastikan barang bawaan Anda yang sampai tertinggal di dalam rangkaian kereta api ataupun tertukar dengan penumpang yang lain untuk akses pintu plat stasiun Kedung Jati berada di sebelah kiri tak kedatangan kereta api joglo semacam. Akses pintu plat stasiun Kedung Jati berada di sebelah kiri tak kedatangan kereta api joglo semacam. Beberapa saat di kereta api joglo semacam tiba di stasiun Kedung Jati. Sudah sampai di stasiun Kedung Jati. Ini stasiunnya juga unik. Ada penjaga di sana. Berumbung, kereta api Joglo Semar Kedung. Beberapa kali tiba di stasiun Berumbung bagi Anda yang akan turun dan mengalami perjalanan di stasiun Berumbung. Kami persilakan untuk segera mempersiapkan diri. Sebelum turun memeriksa dan teliti kembali, pastikan barang bawaan Anda jangan sampai tertinggal di dalam rangkaian kereta api ataupun tertukar dengan penumpang yang lain. Kereta api Joglo Semar Kertung tiba di stasiun Berumbung. Akses pintu keluar stasiun Berumbung berada di sebelah kanan arah kereta api Joglo Semar Kertung. Beberapa saat lagi kereta api Joglo Semar Kedung akan tiba di stasiun Semarang Tawang. Beberapa saat lagi kereta api Joglo Semar Kedung akan tiba di stasiun Semarang Tawang. Bagi Anda yang akan turun dan mau perjalanannya di stasiun Semarang Tawang, kami persilakan untuk segera mempersiapkan diri. Sebelum turun memeriksa dan teliti kembali, pastikan barang bawaan Anda yang sampai tertinggal dalam rangkaian kereta api ataupun tertukar dengan penumpang yang lain. Beberapa saat ini kereta api Joglo Semar Kedung akan tiba di stasiun Semarang Tawang. Sekali lagi kepada penumpang. Lagi kereta api Joglo Semar Kedung akan tiba di stasiun Semarang Poncol. Bagi para penumpang yang mengakhiri perjalanan di stasiun Semarang Poncol, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Pastikan tidak ada yang tertinggal atau tertukar di dalam kereta. Beberapa saat lagi kereta api Joglo Semar Kedung akan tiba di stasiun Semarang Poncol. Terima kasih, selamat pagi.
sampai turun. Alhamdulillah sudah sampai di stasiun Poncol. Oke, alhamdulillah kita sudah sampai di stasiun Semarang Poncol. Ini stasiunnya. Kita muter biar tulisannya kelihatan. Semarang Poncol. Oke, bentar lagi kelihatan. Oke. Ya, udah kelihatan. Sambil ngiyup sing ra panas. Tuh, Semarang Poncol. Ada di sebelah sini. Kelihatan ya. Oh, ini udah kelihatan. Agak panas. Semarang Poncol, mantap. Oke, aku mau istirahat dulu sambil beli minum sama makan dulu. Oke, terima kasih yang sudah berkenan mendelok di video perjalanan saya dari stasiun Teramas sampai di stasiun Poncol Semarang. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.